di petani itu sangat butuh sekali orang-orang muda yang bisa terjun, nggak sekedar bertani cuma butuh di kebun, nggak itu juga, tapi mereka butuh bahwa ada anak-anak muda itu yang masuk dan memang bantu petani, karena petani benar-benar orang-orang tua dan sangat gaptek. Jangan pernah berhenti belajar dimanapun, dan tetap harus bermanfaat bagi orang lain, karena goalnya kita adalah bermanfaat bagi orang lain.